Hey yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game Bullet Angel. Di video kali ini kita akan redeem gift code. Tapi nggak cuma redeem gift code, nanti gue bakal jelasin juga event buat dapetin weapon skin secara gratis tentunya. Oke, untuk yang pertama kita bahas mengenai cara untuk redeem gift code-nya. Tapi sayang banget untuk gift code kali ini cuma ada satu biji doang dan itu pun eksklusif per akun itu cuma satu biji. Karena untuk gift code kali ini gue dapetin dari TapTap karena gue melakukan pra pendaftaran kemarin di TapTap ya. Jadi gue dapetin dari situ teman-teman dan itu pun cuma satu kali redeem ya. Oke, jadi sorry banget buat kalian, yang penting kalian udah tahu caranya dulu nanti ya. Untuk gift code yang bisa di redeem untuk semua orang, kalaupun ada nanti gue bakalan share ke kalian teman-teman. Oke, caranya gampang banget. Kalian tinggal pergi aja ke bagian pojok kiri bawah yang tulisannya event. Oke, setelah dimasuk sini kan ada daily event, recommended activities. Nah, kalian tinggal pergi ke notice aja teman-teman. Notice di sini, terus kalian tinggal pergi ke CDK. Oke. Redeem dulu gift code yang gua dapetin dari praregistrasi ya. Kalian redeem aja di sini. Oke. Waduh, dapetin apa ini? AR15 Infinite permanen. Wih. Oke, ini gift code yang gua dapetin di ini ya, teman-teman. Yang gua dapetin melalui pra pendaftaran yang gue lakuin di tap-tap. Oke, kita confirm aja. Oke, dapetin lagi. Ini apa ini? Bundle of Energy. Anjay, dapetin ini juga. Oke, jadi itu untuk cara redeem gift code-nya. Dan selanjutnya, kita akan coba bahas mengenai event untuk mendapatkan skin senjata secara gratis. Kalian tinggal pergi aja ke... Ini masih di event ya. Tinggal klik aja recommended activities. Di sini bisa dapetin Parao dan juga Ghost Gift. Nah, syaratnya itu kalian harus mengumpulin material yang ada di sini ya, teman-teman. Material yang di sini ya. Ini apa namanya? Mummy Coin. Oh, Mummy, bukan Mummy. Mummy Coin. Dan untuk yang Mummy Coin itu digunakan untuk ditukerin di bagian Parao Gift. Terus untuk yang ini apa namanya, Ghost Trace, untuk yang Ghost Trace itu di bagian Ghost Gift. Oke, kalian bisa berkesempatan buat dapetin skin dari senjata-senjata yang ada di sini. Ini ada P90, ada M4A1, ada USP, terus ada R93. Untuk yang Parao itu ada XM Parao, terus ada AR15, ada M249 Rambo ya, ada Mummy Claws. Oke, terus ada shotgun ini XM1014, terus ada AR juga, ada M249 lagi, Prison from the Parao, Mysterious Prison. Oke, jadi ini random kayaknya nih. Anubis Earring. Oke, untuk ini Anubis Necklace. Jadi ini kalungnya ya. Nah, kalian itu caranya gampang banget. Kalian itu tinggal ini aja ikutin yang misi di bagian sini, tapi misinya itu agak sulit ya teman-teman. Seperti yang pertama ini, complete 10 mummy mode match. Gua baru aja main satu kali match ya. Terus ada assimilate 15 human in mummy mode. Jadi kalian itu bunuh satu player itu buat dijadikan mummy. Terus untuk yang selanjutnya, kill 10 mummies in mummy mode. Oke, kill 10 mummy. Yang susah ini nih, kill 10 mummy karena mumminya itu sakit banget damage-nya teman-teman. Satu kali cakar itu kalian langsung jadi mumi ya. Jadi harus jaga jarak banget buat dapetin kill dari membunuh mumi. Oke, untuk yang mumi tuh dapat skin Parao, terus yang Ghost Trace ini kayaknya lumayan gampang ya, tapi gua belum coba yang ini. Kan tinggal cobain aja buat dapetin skin-skin yang ada di sini teman-teman. Jadi gak cuma yang Parao, terus kalian itu bisa dapetin ini juga teman-teman, Special Ops Team. Nah, kalian tinggal join aja di sini. Oke, untuk yang event di bagian skin M60 ini, kalian bisa invite teman ataupun join tim lain dengan cara kalian copy kode tim yang bakalan kalian ikuti ya. Terus untuk yang invite code, invite friends itu kalian tinggal copy
kode kalian teman-teman. Untuk peraturannya di sini ya, players may invite friends to join their own special ops team. Oke, jadi kalian itu kayaknya nih harus di ini ya, bikin tim teman-teman. Nah, timnya di bagian sini ya. Kalian tinggal copy aja karena gua enggak punya tim. Jadi, ya. Intinya di sini kalian tim mabar gitu ya, Cok. Terus apa nih lagi? Or join the teams of other team leaders. A team cannot be disbanded once it has been formed. Oke. Okay. Each player can only join the team. All team members can contribute. Oke, jadi peraturannya itu aja. Terus kalian itu tinggal menyelesaikan misi yang ada di sini. Setelah kalian itu punya tim. Jadi kalian tinggal melakukan misi yang di sini. Dan kalau udah dapetin koin yang di sini. Dan sebanyak 100 biji luck pointnya. Kalian bisa langsung di ini teman-teman. Apa? Diklaim aja untuk yang skinnya ini Classic Pink Hood Love. Oke. Kill.